Oke, teman-teman, selamat datang kembali di video saya. Kali ini kita lihat ada 4 mobil mainan dengan skala 1:43. Ini ya, teman-teman. Kali ini saya mau unboxing dan review mainan klasik yang dari dulu saya ingin punya, teman-teman. Dan mungkin pengen punya realnya juga, tapi belum pernah kesampaian dan belum punya cukup uang untuk membeli mobil ini. Ya, ini besutan Volkswagen atau PW yang kita bisa biasa kenal juga ya. Nah, seperti ini. Brand dari Apollo, diecast dengan bahan metal ini. Skala 1:36, teman-teman ya. Ukuran 10-12 cm, usia 3+, pintu bisa terbuka, terus bisa full back. Nah, ini adalah lambang Apollo MSZ. 1967 Volkswagen Classical Beetle ya. Nah, di Indonesia ini biasa dibilang VW Kodok. Nah, ini VW Kodok yang biasa dibilang di Indonesia ya, teman-teman. Oke. Seperti biasa di Apollo ini di bagian belakang itu ada tulisan-tulisan dan kerjasama-kerjasama dengan brand-brand terkenal ya. Dan kerennya, teman-teman, ini sudah ada apa ya? Logo yang keren nih. Ini kayak official license produknya dari VW ya, Volkswagen. Udah ada hologram stikernya seperti ini. Keren sih. Ini mainan anak-anak, mainan terbuat dari plastik dan metal. Keren nih, keren, keren, keren. Oke, mari kita unboxing aja sama-sama. Kita unboxing dari sini. Memang sih untuk kolektor-kolektor di Indonesia yang real pun untuk kelas PW Kodok ini, teman-teman ya, itu cukup banyak. Dan kolektor dari sisi diecastnya juga banyak, ada yang versi 1:64 sekelas Hot Wheels itu kan. Nah, dan koleksi reelsnya juga banyak di Indonesia nih. Saya sering lihat juga sih di jalan-jalan gitu, dan sering nangkring di jalanan Indonesia gitu, teman-teman. Wih, saya udah nggak sabar nih, saya pengen review ini mainan ini. Seperti biasa kita buka dari sini, teman-teman. Ada bautnya. Memang nih mainan incaran sekali nih dari dulu ya untuk mobil-mobil klasik VW Kodok, dan satu lagi adalah VW Kombi ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, mari kita review ya. Jadi review kali ini itu sangat berarti sekali, teman-teman ya. Jadi dengan aksen warna putih, terus dengan detail yang sudah cukup mantap, terus bagian ban seperti ini, bahan dari karet. Bagian samping dulu, teman-teman ya, bagian samping kita coba buka pintunya, bisa fungsi apa enggak, cukup keras. Nah, bisa kebuka sampai ke sini, teman-teman. Di bagian pintu, bagian ininya juga detailnya cukup lumayan kelihatan ya. Nah, bisa tutup seperti itu dan tidak ada kacanya di sini, teman-teman. Itu memudahkan kita bongkar tutup. Untuk interior dalamnya juga lega, dan maksudnya cukup detail juga seperti ini bagian interiornya, teman-teman ya. Nah, bagian samping kiri, samping kanan kita sudah bahas, terus bagian ban di sini. Bagian velg-velgnya ada logo VW-nya juga, terus detail samping, detail depan gimana nih. Dan ini juga keren ya, bagian kap mesinnya di sini nih. Ini ada logo VW, terus detailnya ini.
ada headlampnya juga bagus, terus detail-detailnya muncul bagian depan seperti ini. Ini apa nih, metal ya? Yo, ini plastik, ini plastik teman-teman ya. Bagian detail juga ini bagian rongga-rongga udara, kalau nggak salah ini nggak tahu deh apa sih namanya. Terus bagian belakang itu ada tulisan Volkswagen VW. Nah seperti ini nih, keren juga nih warna putih. Nanti kita modifikasi decal, terus isi stikernya Herbie. Wah pasti keren ini teman-teman ya. Kalau kita custom dikit jadikan Herbie. Jadi kan terkenal itu mobil Herbie ya. Ini waktu zaman film Herbie yang mobilnya bisa gimana ya, bisa mengerti supirnya, diajak ini. Itulah ini. Semenjak itu saya senang sama mobil VW ini. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi selain itu juga dengan bentuk yang klasik seperti ini juga bisa dapat jalan, teman-teman. Nah, kita coba jalan ya. Dengan tarik ke belakang. Terus nah. Bisa jalan, teman-teman. Set. Nah, ini juga bisa dimainkan, teman-teman, sebagai koleksi juga menarik. Dijadikan juga apa, pajangan di, kayak pajangan pakai gunain ini kan udah keren sekali nih. Nah. Udah pakai seperti ini udah mantep ya. Apalagi kita bikinin case dari akrilik, terus isi lampu atau custom decal bagian-bagian yang perlu kita tambahin kayak stikernya Herbie dan lain sebagainya. Seperti ini. Jadi case-nya ini juga sebagai landasan pajangan juga oke nih. Sebagai base-nya. Nah. Ini. Untuk kaca-kacanya juga kalau lecek ini sayang banget ini, teman-teman. Cukup cukup menarik dan cukup, dan bannya ini juga gimana ya, asik dari karet gitu ya. Jadi enak ini. Ini juga ada tulisan MSZ, terus ada logo-logonya, dan detailnya memang cukup keren sekali kalau kelas VW ini. Nah, ini jadi favorit saya sih kalau untuk kelas mainan diecast 1:36 seperti ini ya. Coba kita pajang di sini. Di sini. Wow, keren teman-teman. Iya, mantap nih jadikan pajangan untuk, wah, seperti ini. Untuk klasik sih ini mantap banget teman-teman. Oke. Mungkin ini jadi referensi teman-teman untuk membeli diecast untuk ukuran 1:36, 1:36 ya, seukuran-ukuran seginilah. Kalau ini seukuran 1:36 ya, ada yang 1:36, ada yang 1:43. Mungkin video ini jadi referensi buat teman-teman untuk memilih diecast ukuran-ukuran segitu, dan review-reviewnya sebelum membeli untuk teman-teman yang sedang berburu atau berkoleksi mainan-mainan kecil seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton saat ini. Kalau teman-teman punya koleksi juga, jangan lupa komen-komen teman-teman di bawah komentar. Untuk gimana ya, kita saling share aja apa yang kurang dari sisi VW ini, apa yang jadi idaman dan warna favorit teman-teman untuk kelas VW ini seperti apa gitu. Silahkan komen di bawah, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you sudah menonton. Sampai jumpa ya, bye.